sahabat saya, orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya cintai, banyak dinas. Iya. Saya berharap ini masih panjang. Kira-kira jika Tuhan berharap bisa dapat rekomendasi. Ya, walaupun untuk sementara sekarang ini saya nggak masuk di parameter Nasdem. Iya. Mungkin ada kekurangan saya di situ, tapi saya berharap bulan-bulan depan apa bisa dengan orang-orang baik, orang-orang yang membesarkan saya, dan orang-orang yang saya sayangi yang banyak ini. Beberapa kali juga Nasdem sempat singgung bahwa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Nasdem. Apakah itu bisa menjadi tolak ukur juga bahwa kedekatan itu bisa dipakai untuk mendapat rekomendasi Nasdem? Ya, karena Nasdem kan partai besar ya. Nasdem partai besar, pasti juga punya parameter sendiri dan berbeda dengan partai lain. Mungkin di parameter itu saya nggak masuk. Tapi kalau dibilang ditanya apa harapan itu, saya masih berharap. Kira-kira karena di Nasdem banyak orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang membesarkan saya, orang-orang yang baik sama saya, ya tentu saya nggak mau lepas. Saya masih berharap bisa sama orang-orang baik itu. Mungkin komunikasi lewat Kementan? Mentan nggak harus politik, Pak. Ya harus petani gitu.